Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya guys. Mohon maaf sekali, saya baru sempat update untuk PLTS saya ya guys. Ini karena kemarin keterbatasan waktu ya guys, karena ada kesibukan di dunia nyata ya guys. Ya sama-sama di dunia nyata ya guys. Tapi kemarin belum sempat untuk melanjutkan project PLTS saya ya guys. Untuk PLTS-nya ini seperti ini, masih sama dengan yang kemarin ya guys. Ya berhubung kemarin ada masukan dari teman-teman subscriber, ada yang mengatakan lebih baik menggunakan inverter kalau untuk cadangan lampu ya guys. Ada yang bilang untuk menggunakan inverter kemudian dimasukkan ke jaringan PLN dan buatkan saklar otomatis ya guys. Ya kalau begitu, kalau kayak gitu memang bagus ya guys. Tapi tujuan-tujuan kita adalah untuk penerangan ya guys. Jadi pada intinya yang utama di jaringan PLTS saya ya, ini cuma buat ya apa ya, sharing saja ya guys, buat sharing saja. Ini untuk PLTS saya yang utama adalah untuk penerangan, untuk penerangan bagian luar ya guys. Ini, nah ini untuk penerangan bagian luar, ini adalah lampu 1 2 3 ya, seperti yang kemarin ya guys. Jadi full dari ini yang ke jalan ya guys, ini yang ke jalan full nyala dari sore sampai pagi ya guys. Untuk jalurnya ini menggunakan ini, menggunakan ini, kemudian dikirim ke luar itu, ini lewat jaringan sini, ini keluar ya guys. Dan kemudian untuk menyalakan rumah, kenapa kok saya masih pakai yang DC, karena lebih mudah, lebih irit untuk yang ke baterainya ya guys. Kalau menggunakan inverter, ini sebenarnya inverter ini sudah ada ya, ini sudah terinstalasi ke jaringan PLTS ya guys. Tapi ini untuk pompa apa itu, pompa kolam ikan ya guys. Jadi kalau mati lampu ya, solusinya ini menggunakan ini untuk menyalakan pompa ikan. Ini UPS ya guys, ini untuk UPS. Ini untuk tipenya ini ya guys, dan untuk wattnya ini berapa ya. Nah ini untuk output 1200 VA, berarti ini sekitar 600 watt lah ya guys. Kalau untuk beban yang 600-500 watt cukup. Tapi saya belum tahu untuk gelombangnya ini sudah sinus apa belum, sudah aman untuk dinamo apa belum, saya kurang tahu. Intinya ini UPS bekas komputer ya guys. Dan mengapa saya masih mengandalkan DC, yaitu ya guys, karena konsumsi dayanya lebih hemat. Dan bayangkan saja, itu untuk lampu yang di depan, untuk yang di depan rumah ini ya guys, ini sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, itu 11 lampu ya guys. Untuk yang bagian depan itu sekitar 11-an lampu. Misalkan kita menggunakan jaringan
ini menggunakan inverter. Kemungkinan untuk baterai kapasitas segini belum mampu ya guys, tapi insya Allah nanti kalau udah ada rezeki saya akan tambah lagi ini untuk jaringan, bukan untuk jaringan, untuk baterai ini akan saya tambah lagi, dan juga untuk panel surianya kemungkinan saya akan pindah full menggunakan ini, menggunakan inverter, dan akan saya buatkan otomatis ke jaringan PLN ya guys. Tapi menunggu untuk rangkaian ini guys, PLTS saya, baterai dan panel surya untuk yang di atap sudah mumpuni ya guys. Ini baru segini kalau untuk menyalakan inverter kemungkinan terlalu boros aja guys, jadi menurut saya belum mampu. Tapi saya juga penasaran guys, nanti akan saya coba di sini ya guys, nanti kita akan coba bagaimana untuk menyalakan UPS ini atau inverter ini kuat berapa jam ya guys. Jadi untuk sementara ini saya masih menggunakan jaringan DC atau menggunakan sistem DC untuk perlampuan ya guys. Ini jadi ini kalau mati lampu ini tinggal disambungkan ini guys. Nah ini menuju ke rumah guys, ke rumah untuk yang ke dalam, dan yang ini yang ke kiri ini untuk yang ke depan. Jadi kalau misalnya mati lampu tinggal sambungkan ini ya guys, cekrik ya, maklum guys ini belum saya pasangkan saklar ya, karena ya belum sempat lah, belum sempat dan masih keterbatasan biaya ya guys. Tapi insya Allah nanti kalau saya upgrade pasti akan saya buatkan video. Dan ini untuk kondisi saat ini sudah full ya guys, ini untuk baterai alhamdulillah sudah full. Untuk jam sekarang jam 2:47, hampir jam 3-an ya guys, ini sudah penuh, ini fullnya di 24,9 atau 25 volt ya guys, karena saya setting di 25,4. Jadi ini kalau SCC yang ini, kalau punya saya ya guys, misal disetting di 2,5, pas ini di 25 volt, ini fullnya di 24,5 ya guys. Jadi saya lebihin ini 25,4, jadi fullnya di 24,9 atau 25 pas. Begitu guys, kira-kira. Jadi untuk full chargernya itu di bawah yang tertera di sini untuk fullnya ya guys. Ya jadi begitu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Untuk video kelanjutannya ini untuk tes pakai inverter di next video ya guys. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi pecinta PLTS atau penghobi PLTS tersederhana.